Mau kemana? Jam segini kok udah rapi? Aku ada janji sama teman aku. Ya, katanya teman aku ada yang punya bisnis baru. Terus dia ngajakin aku untuk ikut bisnisnya dia. Mau meeting di mana? Mau ketemu di mana kamu? Di... Assalamualaikum. Permisi, selamat siang. Bentar, sayang. Aku lihat dulu. Selamat siang. Siang, Pak. Saya dari pihak PLN mau ngasih tahu kalau hari ini listrik rumah Bapak akan kita putus. Maaf, Mas. Kenapa ya kok listriknya mau diputus? Ada apa? Masalahnya rumah ini sudah tidak membayar listrik selama 2 bulan. Tunggu sebentar ya, Mas. Kamu itu gimana sih ceritanya? Kok bisa belum bayar? Kan uangnya aku udah kasih. Aku minta maaf, aku lupa. Waktu itu uangnya kepake sama aku buat traktir klien. Aku pikir aku bisa ganti kalau proyeknya udah goal. Ternyata sampai sekarang belum goal juga. Minta maaf ya. Kamu bayarin dulu deh. Kamu itu kalau udah tahu belum bisa bayar, jangan dipakai dulu dong uangnya. Ya, aku salah. Aku minta maaf ya. Tunggu aku bayar dulu. Sebentar saya bayar. Oke, udah saya bayar. Makasih ya, Bu. Lain kali jangan telat lagi. Udah aku bayar. Udah sekarang kamu sarapan dulu, aku udah bikinin roti. Ya, makasih ya. Ya. Dulu deh. Iya, sayang. Mau sarapan? Iya, ini aku makan juga. Kalian udah denger belum? Apaan? Katanya Elisa sama Aldo mempunyai hubungan spesial ya? Masa gua denger-denger sih, mereka udah lama dekat. Bukan pas sekarang doang. Oh, gitu ya? Penasaran juga ya? Ada mobil tuh. Hah? Itu mereka! Mas Aldo, minta konfirmasinya dong. Apa benar Anda menjalin hubungan spesial dengan Mbak Elisa? No comment. Sudah berapa lama kalian dekat? No comment. Apa benar hubungan ini bukan kerjasama biasa? Mohon doanya aja. Maksudnya apa nih, Mas? Udah, kalian doain aja ya. Mohon ya? Doanya aja. Diana, jadi kita mau kemana nih? Kemana ya? Terlalu aja deh, gue ngikut lo. Nah, kok serah gue sih? Kan lo yang pengen jalan. Iya sih. Sebenarnya gue cuma bete aja, lagi pengen keluar. Gue lagi penat banget bayi sama keadaan di rumah. Ditambah lagi, kakak gue satu-satunya malah kabur lagi. Sama perempuan yang udah ngambil jantung suami gue. Bay, lo tahu kan kalau Kak Denny pergi sama anak? Iya, gue tahu. Menurut gue, apa yang mulai kau lakuin tuh egois banget. Kayak udah tahu kalau gue tuh gak setuju sama hubungan mereka. Kenapa tuh kayak acara kabur-kaburan segala? Jelas banget tuh. Di, kayak gue tahu deh, gimana caranya biar lo gak bete-bete lagi. Gimana emang? Pegangan deh. Dengan gini, lo bisa ngelepasin semua unek-uneknya. Lo teriak aja, lo keluarin semuanya isi hati lo. Semuanya lo keluarin aja. Ayo, Diana! Keluarin! Ah!
benci sama perempuan egois itu, gue benci! Gak tau perempuan egois! Gak punya hati, dia udah ngasih jantung suami gue! Permisi, ayah bunda. Kami dari Diapers mau menawarkan produk terbaru kami. Daya serapnya tinggi tapi tidak membuat iritasi kulit bayinya ayah bunda. Mau dicoba? Mbak. Kalau boleh tahu dede bayinya ayah bunda cowok atau cewek? Cewek. Anaknya cewek apa cowok sih? Ya nggak tahu, apa kita belum punya anak. Maaf ya mbak, anaknya belum dibikin. Tapi jangan khawatir. Pampers saya beli. Semuanya nggak apa-apa. Halo mas, masuk. Terima kasih ya. Terima kasih. Pak Hengki. Aldo, Elisa, gimana keadaan di luar? Di luar ramai. Wartawan baik banget. Dan kebetulan mereka itu makan sama rumor yang ada kalau saya sama Elisa itu ada hubungan spesial. Itu memang tujuan saya. Tapi benar kan Mas Hengki? Skandal ini akan bikin karir aku semakin melonjak. Pasti dong, Elisa. Kamu lihat aja nanti. Sebelum single perdana kamu keluar, akan banyak orang yang mengenal kamu. Begitu semua orang membicarakan kamu, di saat itu pula, kita rilis single perdana kamu. Dan saya yakin, single kamu bakal sukses di pasar. Semua tawaran pasti akan berdatangan buat kamu. Ada tawaran sinetron, film, maupun iklan. Dan kamu, Aldo. Meskipun kamu digosipin dengan Elisa, tapi kamu juga pernah berani untuk menyentuhnya. Dia itu milik saya. Beres. An, kamu ngeliat gak sih mbak-mbak tadi mukanya kayak gimana? Bener kan, Dedenis? Kamu tuh iseng banget. Kasian lo mbak-mbaknya. Ya kan, tapi kan kita beli. Ya kan? Iya sih. An, aku seneng banget deh. Setiap hari bisa belanja kayak gini sama kamu. Nggak nyangka ya. Cuma belanja kayak begini aja, aku udah seneng. Oke. Kalau gitu, aku harus kasih makan dinosaurus di perut kamu sekarang. Pastinya dong. Masak yang enak ya. Ngapain di sini? Aku mau ngajak kamu makan siang. Bisa kan? Kita kan gak janjian. Iya.
dikasih janjian, bukan surprise dong. Aku gak bisa. Loh? Kenapa gak bisa? Karena... Karena apa? Hai, Vin. Irwan lagi. Mau ngapain kamu kesini? Hah? Aku mau jemput Vina kesini. Dan... Kamu ngapain datang kesini? Ah... Dia mau cari baju buat istrinya. Kita jadi pergi makan siang, kan? Pasti dong, sayang. Yuk, kita makan siang. Terserah kamu deh. Mau milih makan siang di mana? Aku ikutin kamu aja. Aku ambil tas dulu ya. Oke, sayang. Jangan lama-lama ya. Ayo, sayang.